Bangun. Bangun yuk. Udah 9:30. Ah, males gue. Kok sebel sama Jakarta? Kenapa? Orang-orang udah pada ada sayang sama gue. Lu ngelindur ya? Hah? Apalagi Ayu Ting Ting. Ayu udah gak sayang sama gue lagi. Kenapa? Dia buang foto gue di studio, dibanting-banting, dilempar-lempar. Igun belum ada, Igun lagi. Bensu ngapain sih Igun masih ngantap ngintip aja di situ? Jangan gitu dong Gria, itu-ituin. Ngapain sih dia ngintip-ngintip? Lo padahal cuma patung doang ya. Tapi lo bikin orang kesel terus ya. Bye-bye, jangan kelebaran. Nanti tarikan benangnya putus. Lo bilangin deh. Berat. Waduh. Tenang. Aman. Gue lempar kandang buaya. Ini ngapain lagi sih ada di sini, Gria? Ini ngapain lagi nih orang sampai miring begini gede banget? Bensu pindahin, lu bukannya tadi udah nendang. Gue kebayang gak sih dia kayang begitu? Lu lihat, cuma di brownies gue bisa ngangkat dia kebalik. Oh, jadi galau sedih-sedih dari kemarin itu. Pantesan lu marah-marah mulu. Gara-gara Ayu. Ya mestinya foto gua tuh gak ada yang dibuang. Aku tuh lagi sedih. Aku kangen sahabat aku. Walaupun kadang nyebelin. Tapi kalau tadi ngeliat dia tidur, kayak lagi ngeliat lumba-lumba. Gua sebenarnya nggak mau buang foto lu. Tapi kalau nggak gitu, Ayu nggak mau jadi nemenin pembawa acara. Tapi ternyata nggak ada lu bagus, ya udahlah. Yuk, lu bener-bener jadi nuker foto Igun. Astaga, naga nih orang ada lagi. Manis. Hey. Lu jangan bersedih, orang kayak dia nggak perlu lu sedihin. Yang perlu lu sedihin nih orang kayak gini. Udah buang aja, ntar kalau dia pulang bilang aja. Orang propertinya lupa naruh fotonya di mana, bilang aja hilang. Udah lu gak usah takut. Ya, udah jangan sedih, kan gue nemenin lu di sini. Iya. Masa lu mau kalau gue tinggal, gue pulang nih sekarang. Iya. Masa dibutuhin banget kan gue. Ini nempelnya gimana, Gria? Lu gak bisa ngangkat? Nggak, itu tempelnya gimana tuh foto Ayu? Mana? Bisa. Lu kalau gak bisa ngangkat ini, suruh kru-kru Trans TV bantuin ngangkat. Bensu, nih. Kan ada lubangnya, tinggal dimasukin aja. Sini ya. Jangan, enggak mau. Enggak. Setuju? Enggak. Awal, jenggak kan? Hai, geng. Lu setuju apa enggak? Enggak. Hei, lu catat ya. Mereka aja enggak mau sama Ivan Gunawan, lu lihat ya. Dari apaan itu? Cocok airnya. Dengar baby mama, itu foto yayang aku, kenapa dibuang? Hah? Bensu, aku baru tahu deh, ternyata Pokemon bisa ngomong ya. Hey,
Mbak Ayu. Baby, Mak. Mbak Ayu, Mbak Ayu jangan gitu dong. Biar gitu-gitu juga dia sayang sama aku. Cinta sama aku. Ini namanya cinta buta. Igun, kadang-kadang lu keterlaluan. Kenapa? Saking mentoknya sama cewek, ikan selar lumbat. Udah, kita ceria-ceria udah deh. Bagus kan, lu pasang foto lu. Cocok, ini namanya bukan dua Ruben nama Ayu. Apa? Dua bogel. Kalau gue mah dua bogel jelas, lu kalau di TV kelihatannya tinggi banget. Coba lu buka sepatu lu berani gak? Coba lu buka sepatu lu berani gak? Ini mah sepatunya segitu. Coba. Jangan. Gak usah lu gak pernah kegerak. Lu gue mau lihat ya, kalau tingginya coba semana lu aslinya gue mau lihat. Gue mau lihat, buka setuju. Eh geng, bantuin gue. Gak buka. Coba gue mau lihat lo tingginya. Kenapa gue buka ini? Karena tema kita hari ini adalah bukan lagi deh. Gria, lu mah temanya gak pernah nyambung sama bintang tamu. Tau. Bukan kemarin lagi deh, masih ngaruh lu mah. Nih, kita mau lihat tinggi badannya sama apa enggak sama bintang tamu. Jangan gitu, Arben mah. Kita panggil. Hei. Apa ambil? Kita panggil langsung. Tar dulu, gimana gue mau laku kalau lu ngerendahin gue begini mulu? Kagak. Kita panggil langsung, Kimberly Rider. Aku duduk. Nah, ada. Kaki gue kram, bentar. Kaki gue kram. Eh, lu mau ngapain? Sini, kram bisa jalan lu. Coba lihat, duduk. Sini. Sehat, Kim. Sehat, apa kabar? Udah ya. Lebih tinggi ya. Baik, nyorot gue pas banget begini, cakep tuh. Nah, gini ya. Tiba-tiba pas gue udah seneng, lu sorot dari kaki jelas banget. Hei, manis. Penyanyi dangdut top pendek. Nah lah nih, gue kasih modal biar tingginya sama. Ntar dulu, kalau gue mah perempuan pendek wajar. Lalu laki-laki bogel, gimana ceritanya? Lu kalau saat terus langsung. Gue mah biar walaupun pendek begini, gue mah udah laku. Walaupun gue pendek, gue juga udah pernah laku walaupun cuma sebentar. Tawa lo. Bentar, nikah cuma sebulan, lu nikah apa kontrakan? Gue seramahin lo bilang comel, gila kali. Yaudah lah, oke. Kasihan Kimberly. Kimberly Rider. Kalau gue amatin dari sini dari deket, lu mukanya sarwendah banget. Tukang gendang banget. Oke, silakan duduk.
Kimberly. Silakan dulu, selamat datang Kimberly cantik. Thank you. Kim, tahuan ya kalau orang bule makanannya beda ya. Iya. Dulu dia sering makan kacang panjang jadi melar ke atas. Spaghetti ya panjang. Nah Kim, ini justru kita pengen tahu. Yang kita tahu kan Kim ini tinggi, gede, tinggi, ah, gede. Tinggi, cantik. Tinggi cantik gitu ya. Gede dari mana lo, sama dia sama gue tuh. Kamu itu memang nyari pacar yang setinggi kamu juga atau enggak? Nyari pacar yang baik sih, yang isi hatinya baik lah gitu. Isi bukan... hatinya baik? Iya, hey, lo ngapain lo tinggi enggak sih? Lo ngapain? Caper dia, caper. Lo ngapain ohom-ohom? Hei, cucu lo WhatsApp bales. Cucunya WhatsApp, oh usia lu setengah abad. Ohom, malam aja sering batuk lu. Terus godain, kepingin dapat pacar yang sepantaran atau yang bawah? Pacar sih ya enggak mikirin tingginya sih. Oh, jadi enggak mikirin tingginya? Enggak mikirin tingginya. Berarti kalau mau daus mini juga boleh kali ya.